As-salatu wassalam, 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 على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلى هنا ما أعدل مليك كل من ملك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لبيك إن الحمد لك الملك لا شريك لك صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سالم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة استجب دعانا يا والصريف لك إيد العدا والقوف استجب دعانا يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة استجب دعانا يا مكائد العدا والقوم استجب دعانا يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله حبيب الله صلاة الله حبيب الله صلاة الله As-salatu wassalam, as-salatu wassalam.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat pagi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kerana pada pagi ini Allah Taala masih memberikan kita kenikmatan, kesihatan, umur yang panjang, memberikan kita ruang masa untuk sama-sama kita bertemu di atas talian secara online ini, tuan-tuan. Ya, tambah lagi dengan kita nak membincangkan, kita nak belajar bagaimana bacaan ataupun kaedah bacaan Al-Quran, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi semoga pagi ini menjadi pagi yang barakah, dan pagi ini juga menjadi satu asbab dengan kesungguhan kita nak belajar Al-Quran ini, Allah Ta'ala melancarkan, memudahkan segala urusan kita, apa yang kita rancang pada pagi ini. Boleh tuan-tuan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, kita tengok dulu. Waalaikumsalam Puan Fajar Ashikin. Alhamdulillah, Puan Jawahir pun ada. Alhamdulillah, selamat pagi semua. Ya, moga-moga dengan energi ataupun semangat kita untuk belajar Al-Quran pada pagi ini mendapat barakah dan juga menjadi asbab lah atas supaya perbuatan, percakapan, perlakuan kita pada pagi ini, pada hari ini, dalam perlindungan Allah Ta'ala, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebelum kita teruskan dengan Iqra 4, teruskan dengan bacaan kita pada pagi ini, sama-sama kita membuka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya sebelum kita teruskan bacaan lagi, suka saya sebutkan lagi sekali apa yang terkandung dalam Iqra 4 ini. Boleh tuan-puan? Okey. Waalaikumsalam Puan Hasnah pun ada pagi ni. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, antara benda ataupun antara modul 4 ini, yang pertama adalah baris tanwin, ya. Yang kita akan belajar adalah baris tanwin. Baris tanwin atas, terbalik tu sepatutnya, tanwin baris atas, yang kita dah belajar semalam muka surat 1 dan 2. Kemudian tanwin baris bawah, tanwin baris depan. Okey, kita akan belajar bagaimana sebutan baris tanwin. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ini kita dah belajar pada Iqra 1 adalah kita belajar bagaimana sebutan setiap huruf dan juga kita letakkan baris atas. Kemudian dalam Iqra 2 kita belajar sebutan baris bawah dan juga sebutan baris depan. Kemudian Iqra 3 kita akan belajar apa? Kita akan belajar bacaan mat. Bacaan mat yang asas. Bacaan mat ni bacaan panjang lah yang dua harakat. Alif, waw, ya. Itu dalam Iqra 3. Tapi dalam Iqra 4 ni special sikit tuan-puan. Yang mana yang pertama adalah kita akan belajar baris tanwin. Tanwin baris atas, tanwin baris bawah dan juga tanwin baris depan. Kemudian kita akan masuk kepada huruf sukun. Okey, huruf sukun ni ada step dia juga tuan-puan. Iaitu yang pertama
sukun dimulai dengan sukun ya, huruf ya mati. Kemudian diikuti dengan huruf waw mati. Selepas itu huruf mim dan diikuti dengan huruf nun mati. Boleh tuan-tuan? Empat huruf ni dia special sikit. Kemudian selepas daripada empat huruf ni, tuan-tuan akan lihat huruf sukun bagi huruf-huruf qalqalah, huruf-huruf yang ada lantunan ab, aj, ato. Yang tu nanti kita akan bincang detail bagaimana sebutan, bagaimana kadar lantunannya dan kenapa dia dikhususkan, diletakkan dalam huruf-huruf qalqalah. Boleh tuan-tuan? Dan akhir sekali, dalam Iqra 4 ini adalah huruf-huruf selain daripada yang dah disebut tadi. Empat huruf awal tadi, ya, waw, mim, nun, kemudian huruf qalqalah dan huruf-huruf yang lain. Boleh tuan-tuan? Itu yang kita akan belajar dalam Iqra 4. Okey? Baik. Kita dah buka dengan surah Al-Fatihah. Seterusnya kita akan masuk muka surat 3. Okey, muka surat 3. Okey. Baik. Waalaikumsalam. Tuan Man Lukman, alhamdulillah antara orang yang setia dalam live, alhamdulillah. Baik, semalam kita dah belajar baris atas, tanwin baris atas. So hari ini muka surat 3 kita dihidangkan dengan tanwin baris bawah. Okey. Tanwin baris bawah ni bentuk dia ada tanwin, bila sebut tanwin memang dia akan ada dua line, dua baris yang berganda. Okey. So bila baris bawah bunyinya adalah bin. Okey, bin. Kalau kita buang satu baris bunyinya b. Bunyinya b. B I seolah-olahnya lah. Okey. Bila diletakkan satu lagi baris dia akan bunyi bin. Bin. Ha, ke dalam sikit, jangan bin. Bin. Okey, bin. Bunyinya agak ke dalam dan sebutannya perlu diletakkan huruf nun di belakang bin, ataupun dalam bahasa Melayu kita huruf N. Bin. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, baik kita teruskan dengan bacaan kita. Tuan-puan, saya akan baca, kemudian tuan-puan akan ikut, ya. Saya akan baca contohnya ta ti, lepas tu saya akan diam sekejap untuk tuan-puan baca, lepas tu saya akan teruskan dengan huruf yang seterusnya. Boleh tuan-puan? Baik, insyaAllah kita mulakan. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ta ti, ta ti. Okey. Ti tin, da di. Tuan-puan kena baca. Yang saya diam sekejap tu, tuan-puan kena baca. Ataupun tuan-puan ikut je mouse ataupun arrow yang saya tunjuk. Contoh saya baca di din. Lepas tu saya akan ulang semula. Saya punya arrow ni. Di, yang tu tuan-puan kena baca. Di din. Boleh tuan-puan. Sebab sekarang ni kita nak pembelajaran huruf. So agak rugi kalau hanya saya yang menyebut. So kalau boleh tuan-puan yang dekat rumah, kita sama-sama sebut. Boleh kita baiki. Walaupun kita dah tahu benda ni, tapi kalau boleh kita baiki sebutan supaya lebih clear dan juga lebih tepat tuan-puan. Baik. Seterusnya, di din. Okey. Ma man, mi min, wa wan, wi win. Okey, boleh tuan-tuan. Baik, kita cuba baca dengan tempo yang cepat pula. Ta ti. Boleh tuan-tuan. Okey, kita baca dua baris dulu. Ta ti. Okey, tuan-tuan baca. Ti tin, da di, di din, ma man. Oh, saya lupa scroll tadi tuan-tuan. Maaf ya. Okey, baik. Baris yang kedua. Ma man, mi min,
wa wan, wi win. Satu lagi yang saya nak sebutkan, saya nak ingatkan kepada tuan-puan, baris tanwin jangan baca dengan dengung ataupun jangan baca dengan kita lebihkan dia punya harakat. Contohnya wi win, tu salah tuan-puan. Kita nak terus lancar dan stop. Wi win, wi win, ataupun wa wan. Jangan wa wan. Yang tu tak boleh tuan-puan. Boleh? Kita nak jelas. Jelas tanpa tanpa dengung. Okey. Baik, seterusnya hasidan. Terus stop. Okey. Hasidan. Hasidan. Okey. Boleh tuan-puan? Waalaikumsalam Umi Cik Ni. Alhamdulillah. Semoga dirahmati Allah. Puan Nik Zainab pun ada, alhamdulillah. Puan Khalijah, waalaikumsalam warahmatullahi semua. InsyaAllah kita teruskan lagi sama-sama. Hasidan. Okey. Hasidan. Okey, baik. Huruf ha, bagaimana sebutan huruf ha? Tuan-puan kena tekankan sikit huruf ha. Jangan hasidan. Ha kita tak nak. Kita nak ha. Ha. Okey, tekankan sikit. Ha, dua harakat lah. Ada alif selepasnya, dua harakat. Si dan, si dan. Okey, boleh tuan-tuan. Baik, seterusnya ha, si din. Lagi sekali tuan-tuan, ha, si din. Okey, boleh ya. Baik, seterusnya wa, si kwan. Lagi sekali ghasiqan. Gha, tuan-puan kena tebalkan gha. Jangan ra, ra. Itu ra dekat lidah. Kita nak gha. Sebutan gha kita adalah dekat halqum. Okey. Gha, gha. Maknanya lidah kita statik ataupun stay je dekat bawah. Tak ada gerakan pada pada lidah tuan-puan. Ghasiqan. Gha. Boleh? Boleh sebut tuan-puan? Huruf ghain. Okey. Ghasiqan. Qan pun kena tebalkan tuan-puan. Qan ni adalah huruf makhraj, hurufnya berada di pangkal pangkal lidah. Pangkal ni maknanya akar lidah kita, permulaan lidah kita. Gha, si, kwan, kwan. So kena tebalkan sikit. Boleh tuan-tuan? Untuk sebutan huruf qaf boleh? Okey. Baik, seterusnya gha, si, qin. Qin. Dengar tak saya punya tekanan pada huruf qaf tu? Gha, si, qin. Boleh? Okey, baik, seterusnya zalika. Zalika. Okey, za panjangkan dua harakat dan juga jangan lupa keluarkan hujung lidah. Okey, keluarkan hujung lidah sikit. Za, za. Boleh tuan-puan? Zalika. Ka jangan tebal. Jangan ka, ka. Kita tak nak ka. Kita nak ka. Nipiskan. Okey. Za keluarkan hujung lidah tadi kan. Baik, lagi sekali tuan-puan. Zalika. Okey, baik. Seterusnya lahabin. Lagi sekali tuan-puan, lahabin. Yang ni cuma huruf ha ni tuan-puan. Kadang-kadang kita bila huruf ha ni kita tu suka tekankan jadi huruf ha. So kena hati-hati. Sampai ada ada student saya, saya ingatlah saya cerita sikit ya. Student saya, ada seorang tu, mungkin masa pembelajaran huruf tu, dia suka tekankan huruf ha ni menjadi huruf ha. So bila dia baca Quran, semua huruf ha dia jadi huruf ha. Ini ini benda-benda yang yang betul lah, benda yang real. So bila saya tegur pun dia cakap dia dah terbiasa. Dah terbiasa ustaz. Tapi kalau kita tegur tu dia akan ubah lah. Kalau kita tak tegur, huruf ha dia akan baca dengan ha. Semua ha.
ha pun huruf ha, huruf ha pun baca dengan ha. Ha, so kena hati-hati tuan-tuan. Okey. Huruf ha baca dengan ha ha. Okey. Lahabin. Ha, satu lagi baris bawah ni tuan-tuan kena jaga-jaga adalah sebutan, ketepatan sebutan baris bawah. Bagi tanwin. Ha, yang ni bagi tanwin, bukan bagi baris bawah. Bagi tanwin. Sebab apa? Sebab kita madhab Melayu ni kita suka sebut macam mana tuan-tuan? Kita suka sebut hasiden den. Ha, nampak dia terkeluar sikit daripada landasan. Sepatutnya hasidin. Ha, hasidin. Ha, kembali kepada landasan yang betul. Boleh tuan-tuan? Okey. Hasidin. Ha, dia ke dalam sikit. Okey. Baik, seterusnya ghasiqan. Lagi sekali tuan-tuan. Ghasiqan. Ha, ni pun sama tuan-tuan, macam tadilah huruf gha, huruf ghin, dia punya makhraj dekat halqum. Gha, gha, bukan ra, bukan ra. Okey. Ra kita tak nak. Kita nak gha dekat halqum kita. Ghasiqan. Ha, cuba baca tuan-tuan. Ghasiqan. Qan. Ha, tebalkan. Boleh? Baik. Seterusnya. Ghasiqin. Okey. Eh, saya ter... Kenapa teratas ni tuan-tuan? Lahabin. Lahabin wa ila adin. Baik, baik, baik. Sorry, sorry tuan-tuan. Baik. Tadi lahabin. Betul tak tuan-tuan? So, sekarang ni wa ila adin. Wa ila adin. Baik, kita ulang. Kita ambil semula tuan-tuan. Wa ila adin. Allah. Okey, baik. Lagi sekali. Wa ila adin. Ha, ni kena jaga-jaga tuan-tuan. Wa ila. La ni dua harakat. Ya, ada huruf alif, huruf ya lagi kalau tak tahu. So, kena baca dua harakat mat asli. Wa ila a, a. Dua harakat juga. Din. Ha, wa ila a din. Okey, boleh tuan-tuan? Boleh sebut ya perkataan ni? Okey. Kalau boleh kita teruskan lagi. Hijaratin. Lagi sekali. Hijaratin. Hi. Ha, sama juga. Tekankan huruf ha. Hija. Hija. Ha, ni saya dah ulang banyak kali. Huruf ha ataupun huruf yang berada di atas, kita akan dahulukan dia. Kita akan dahulukan dia. Okey, dalam bacaan. Hija. Huruf ha berada di atas. Ja duduk dekat bawah. So, huruf ha dulu baru huruf jim. Okey. Hijaratin. Ha, ni baru ra, ra, ra dekat lidah. Ha, yang ni baru ra. Jangan hijaratin. Ra tak boleh. Ini ra. Hijaratin. Ha, tin ke dalam sikit. Ha, jangan tin. Hijaratin. Tin. Ha, tak nak tuan-tuan ya. Boleh kita baiki sikit. Sikit je. Ha, nak bagi kembali kepada landasan yang benar. Hijaratin. Ha, ke dalam sikit. Boleh tuan-tuan? Okey, baik. Seterusnya. Maradin. Lagi sekali. Maradin. Din. Din. Okey. Sebutan huruf dad macam mana tuan-tuan? Sebutan huruf dad. Angkatkan sisi lidah tuan-puan ke gigi garham. Tepi lidah lah, tepi lidah kita angkatkan ke gigi garham. Salah satu bahagian saja, sama ada sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Okey. Saya lebih cenderung ke sebelah kiri tuan-puan. Okey. Maradin. Maradin. Okey, baik. Seterusnya, kufuan. Ha, ni semua pendek-pendek ni tuan-tuan. Dua ni. Kufuan. Okey. Baik, seterusnya. Mafazan. Lagi sekali. Mafazan. Ha, mafa, fa, macam biasa. Perut bibir kita angkatkan ke
gigi kacip atas. Wa mafazan, 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 fa. Okey, dua harakat. Jangan lupa panjangkan. Zan, ha, pastikan ada penekanan pada z, dia punya sifat huruf zai. Mafazan. Okey, baik. Boleh? Seterusnya, lisani. Lagi sekali, lisani. Lagi sekali, lisani. Lisa, sa, panjangkan dua harokat. Baik. Seterusnya, aishatin. Lagi sekali, aishatin. Ai, panjangkan dua harokat. Ai, syatin. Sya, sya, pastikan ada sifat tafashi. Ai, syatin. Ha, tin, nampak saya baca ke dalam sikit. Ai, syatin. Ai, syatin. Okey, baik. Seterusnya, fidinin. Lagi sekali, fidinin. Fi, dua harokat. Di, sama juga dua harokat. Ada huruf ya kan, dua-dua ni. Fi pun ada huruf ya, di pun ada huruf ya. Kemudian, nin. Ha, boleh tuan-tuan. Baik, lagi sekali. Fi, di, nin. Okey, baik. Seterusnya, mizanin. Lagi sekali, mizanin. Ha, mi, dua harokat. Za, tekankan. Dan juga panjangkan dua harokat. Nin. Okey, baik. Kita ulang lagi sekali. Mi, za, nin. Ha, boleh. Sharp saya sebut kan. Mi, za, nin. Okey, baik. Seterusnya, aliman. Lagi sekali, tuan-puan. Aliman. Ali, li, dua harokat. Kemudian man, jelaskan. Ali, man. Okey, baik. Seterusnya, nasiyatin. Lagi sekali, nasiyatin. Na, panjangkan dua harokat. Si, si, tebalkan. Nasiyatin. Siyatin. Ha, jangan tin, siyatin. Tin kita tak nak tuan-tuan. Boleh? Okey, nasiyatin. Okey, bagus. Kita teruskan lagi. Kadhibatin. Lagi sekali. Kadhibatin. Ka, dua harokat. Dan jangan lupa nipiskan, jangan ka. Kita nak ka. Kadhi, zi, keluarkan hujung lidah. Boleh? Huruf zal kecil. Kadhibatin. Dhibatin. Okey, boleh? Baik, seterusnya, khati'atin. Lagi sekali, khati'atin. Okey, boleh tuan-tuan? Kha. Okey, ada rasa sikit. Kha. Jangan kha, kha, kha. Tak bunyi kan? Dia punya kha tu. Okey, kita nak kha. Khati, tebalkan ti. Atin, a, nipiskan semula. Khati atin, ti atin. Ha, boleh tuan-tuan? Baik, seterusnya, jahiman. Lagi sekali, jahiman. Ha, ni tengok huruf jim dulu. Nampak titik dia duduk dekat atas ni. Ha, so kita akan baca jim, ja dulu, baru hi, baris bawah. Jahiman. Okey, selesai tuan-tuan. Muka surat 3, kita tengok apa yang ada pada muka surat 4. Baik tuan-tuan, ha, muka surat 4 kita ada bun. Ha, ni baris depan pula, tanwin baris depan. Okey, bun. Ha, okey. Tanwin baris depan bunyinya bun. Ha, dia seolah-olah
kita letakkan huruf N di belakang. Kalau kita baca un, bun, tun, semua bunyi bunyi baris depan dan tambahkan N di belakang, huruf N ataupun huruf nun sukun. Boleh tuan-puan? Apa lagi? Jun, hun, khun, dun. Okey, boleh tuan-puan? Itu adalah bunyi bagi baris tanwin depan. Baik tuan-puan, kita teruskan dengan bacaan muka surat 4 insya-Allah. Sama-sama ya. Ba, bi, bu. Okey, tuan-puan baca pula. Ba, bi, bu. Okey. Ban, bin, bun. Itu saya bagi ruang sikit untuk tuan-puan baca. Sebab tu saya diam sekejap. Okey, baik, seterusnya. Sa, si, su. Okey, boleh? Tuan-puan baca tak kat rumah? Baca ya, insyaAllah. San, sin, sun. Betul tak? San, sin, bukan sin. Kalau kita baca san, sin, son, itu dia punya rule, jalan dia dah terkeluar sikit tuan-puan. San, sin, sun. San, sin, sun. Jangan baca san, sin, son. Boleh tuan-puan? Kita nak baiki sikit je. Tuan-puan baca dah betul lah, cuma kita nak baiki sikit. Okey. Baik, seterusnya. Amilu. Lagi sekali. Amilu. A panjangkan dua harakat a dan pastikan ada penekanan pada huruf ain. Amilu. Amilu. Baik, seterusnya. Amilun. Lagi sekali. Amilun. Okey. A sama juga, panjangkan dua harakat. Milun. Beza baris lam je, diletakkan baris tanwin. Tadi amilu, sekarang amilun. So pastikan ada perbezaan lu dengan lun. Nampak tak? Beza baris biasa dengan baris tanwin. Baik, seterusnya tuan-puan, insyaAllah teruskan lagi. Sabiqu. Okey. Sabiqu. Sa, dua harakat. Okey. Sabiqu. Biqu. Boleh? Ku ni kena tebal lah tuan-puan ya. Ku, ku. Baris depan tu dah muncul dah, tapi sifat tebal tu perlu kita masukkan juga. Sabiqu. Okey tuan-tuan. Baik, seterusnya. Sabiqun. Lagi sekali. Sabiqun. Okey, sa dua harakat, biqun. Biqun. Huruf qaf. Huruf qaf baris baris tanwin. Sabiqun. Okey, baik. Seterusnya tuan-tuan. Qadiru. Qadiru. Qa tebalkan. Diru. Diru. Boleh tuan-tuan? Baik, seterusnya. Qadirun. Qadirun. Okey, baik. Qa panjangkan dua harakat, kemudian dirun. Dirun. Okey. Baris tanwin pada huruf ra. Bunyinya run, run. Okey. Baik, seterusnya tuan-puan. Kalimah yang seterusnya insya-Allah. Nasihu. Lagi sekali. Nasihu. Ni tuan-puan kena tengok betul-betul. Bukan za ya, bukan za. Ini huruf nun. Huruf za dia tidak boleh bersambung dengan huruf lain. Maknanya dia akan duduk satu, kemudian alifnya tidak bercantum dengan huruf za. Itu huruf za. Sebab ada pelajar yang di peringkat asas dia tertukar huruf za dan juga huruf nun. So tuan-puan, kita kena
detailkan, terangkan kepada dia yang pelajar-pelajar yang masih belajar daripada asas, anak-anak kita ke, saudara-saudara kita ke, terangkan yang huruf ni adalah huruf nun. Huruf nun dia boleh bersambung. Huruf zal yang tidak boleh bersambung. Sebab ada kadang-kadang pelajar yang belajar daripada asas ni baca dengan zal. Zasihu. So situ ada salah faham lah sikit. So kalau boleh daripada awal ni lah kita bentuk ataupun kita didik, kita ajar daripada awal sebutan yang betul dan juga bagaimana bentuk-bentuknya. Boleh tuan-tuan? Okey. Baik. Na nasihu si. Okey, tebalkan hu, tekankan. Nasihu nasihu. Boleh tuan-tuan? Dah baca belum? Okey. Insya-Allah teruskan lagi tuan-tuan. Nasihun. Lagi sekali tuan-tuan. Nasihun. Okey. Na panjangkan dua harakat. Sihun. Nasihun. Okey. Baik. Seterusnya tuan-tuan. Insya-Allah mudah saja ya. Rahiman. Lagi sekali. Rahiman. Rahi, hi, panjangkan dua harakat. Rahiman. Man, man. Okey, man sebutan huruf mim, mestilah kita kena rapatkan dua bibir. Man. Okey, jangan ma, wan, wan. Kalau tak rapat dia jadi V lah. Rahiman. Kita nak rahiman. Huruf mim ya. Okey, baik, seterusnya rahimun. Lagi sekali tuan-tuan. Rahimun. Rahi, hi, panjangkan dua harakat. Rahimun. Rahimun. Okey, hi, panjangkan dua harakat. Kemudian mun, baris, baris tanwin tuan-tuan. Rahimun. Okey, baik, seterusnya ghafuran. Lagi sekali ghafuran. Okey, lagi sekali ghafuran. Gha. Okey, gha halkum. Ghafu fu. Dua harakat. Ran. Okey, nampak perbezaan gha dengan ra. Ghafuran. Gha dekat halkum, lidah kita tidak bergerak, stay je dekat bawah. Ghafuran. Ra ni baru kita ada getaran pada lidah kita. Maknanya lidah kita kena angkat ke langit-langit. Betul tuan-tuan? Boleh? Ghafuran. Okey, alhamdulillah. Baik, seterusnya ghafurun. Lagi sekali tuan-tuan. Ghafurun. Okey, ghafu, panjangkan dua harakat. Run. Run. Baris depan kan. Baik, seterusnya dua baris saja lagi tuan-tuan. Insya-Allah ya. Zahabin. Okey, lagi sekali. Zahabin. Za, keluarkan hujung lidah. Zaha. Zahabin. Bin ke dalam sikit. Jangan baca zahabin. Bin. Itu yang kita nak ubah tu tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan dah baca di peringkat atas, saya yakin, tapi kita nak baiki. Kita nak tambah baik sikit. Repair sikit je untuk bacaan ni. Terutama yang baris-baris ni lah, baris atas, baris bawah, baris depan, tanwin. Itu yang kita nak baiki sebelum kita masuk ke peringkat yang lebih tinggi, hukum-hukum tajwid. Okey. Zahabin. Jangan zahabin. Bin. Itu salah. Okey tuan-tuan. Bukan salah tapi kurang tepat. Okey. Baik, seterusnya furatun. Lagi sekali. Furatun. Okey. Fu ra, panjangkan dua harakat. Tun. Okey. Boleh tuan-tuan? Okey, baik.
furatun. Okey, seterusnya insya-Allah zulumatin. Lagi sekali zulumatin. Zu, keluarkan hujung lidah tuan-puan. Zu, zu. Ha, boleh tak? Zulumatin, zulumatin. Okey, boleh tuan-puan? Mana dua harakat lah. Zulumatin. Boleh? Baik, kalau boleh kita teruskan lagi. Salatun. Lagi sekali. Salatun. Sa, tebalkan sa. Jangan baca salatun sa. Tak boleh tuan-puan. Kena sa. Salatun. Salatun. Okey, boleh jelas ya? Okey tuan-puan. Baik, seterusnya baris yang terakhir. Alaqatin. Ha, ni kena jaga-jaga tuan. Ha, tuan-puan, sebab huruf qaf ni duduk di tengah-tengah. Alaqatin. Okey, lagi sekali. Alaqatin. Okey. Baik, a tekankan. Jangan alaqatin. Kita nak alaqatin. Bagi ada kesungguhan dalam sebutan kita. InsyaAllah tuan-tuan, boleh ya? Alaqatin. Okey, boleh. Alhamdulillah. Baik, seterusnya insyaAllah humazatin. Lagi sekali humazatin. Okey, boleh. Humazatin. Humazatin. Okey, boleh tuan-tuan ya. Seterusnya insya-Allah ghishawatun. Ghishawatun. Wa, buka semula. Ghishawatun. Okey, boleh tuan-tuan. Ghi sama juga huruf dekat halqum. Ghi. Ri, sha, sha, dua harakat ada. Ha, ada alif tu tuan-tuan. Okey. Ri, sha, watun, watun. Okey, tun tu baris tanwin depan. Baik, akhir sekali tuan-tuan, insya-Allah. Okey. Syafa'atun. Lagi sekali. Syafa'atun. Syafa, dua harakat. Atun. Boleh tuan-puan? Boleh ya? Baik. Itu saja dua muka surat. Alhamdulillah untuk bacaan pada pagi ini. Jadi tuan-puan dan puan-puan, mudah-mudahan ada penambahbaikan, ada peningkatan dalam bacaan tuan-puan dan puan-puan yang hadir pada pagi ini. Itu saja yang saya mampu berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan tuan-puan ambil sebagai sebagai manfaat dan juga tambah baik sebutan-sebutan bacaan Al-Quran kita, khususnya bacaan-bacaan bagi baris-baris asas. Beginilah yang kita belajar ni. Dan kita praktikkan dalam bacaan Al-Quran. Boleh tuan-puan? Okey tuan-puan, pada petang ini jangan lupa kita ada live, satu lagi live di slot talaki dan juga tajwid surah pilihan, surah Al-Waqiah sekarang ini. Jadi tuan-puan jangan lupa untuk bersama-sama lagi pada petang ini, insyaAllah pukul 2 petang. Okey, pukul 2 petang selepas Zuhur lah. Selepas Zuhur insyaAllah. Itu sahaja daripada saya untuk pagi ini. Saya ucapkan tahniah dan juga terima kasih kepada tuan-puan yang hadir pada pagi ini. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. القرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا
عطاء جبريل على رسولنا كلام ربنا على نور المصطفى 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 خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا